Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Amira Hami. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan channel Amira Hami. Nah, di video kali ini saya akan membagikan resep bagaimana cara kita membuat es lilin. Nah, di sini saya membuat es lilin dari buah nanas ya. Jadi yuk langsung disimak aja. Pertama, kita akan siapkan 1 buah nanas utuh, 300 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena, dan sedikit garam. Dan saya juga pakai 1 liter air. Oke, langsung saja kita ke prosesnya ya. Nah, ini nanasnya sudah dipotong dan sudah dicuci bersih ya. Kemudian haluskan nanas. Di sini saya pakai 200 ml air. Ini air yang saya gunakan 1000 ml tadi ya. Jika sudah, sisihkan. Kemudian masukkan gula pasir, garam, air yang kita sisakan tadi. Kemudian aduk-aduk dan masak menggunakan api sedang. Jika airnya sudah mendidih, masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Kalau sudah ngeset, nanti hasilnya bakal mengental kayak gini. Nah, kemudian kita akan dinginkan dulu. Kalau sudah sedikit dingin, kita akan masukkan buah nanas yang sudah di blender ke dalam air yang sudah kita masak tadi ya. Nah, ini kemudian tinggal diaduk-aduk aja sampai rata. Lalu kita akan masukkan ke dalam plastik es lilinnya. Agar mudah cara masukin ke dalam plastiknya, di sini saya menggunakan botol ya. Nah, jadi biar lebih enak itu saya sisain buahnya, jadi saya masukkan ke dalam plastiknya, jadi biar ada rasa-rasa buah aslinya gitu pas dimakan nanti. Nah, ini dia udah jadi, tinggal kita masukkan ke dalam kulkas dan kita dinginkan di freezer ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Memang warnanya kurang cantik ya, karena kita tidak pakai pewarna tambahan. Nah, ini yang sudah saya belah tengahnya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tuh segar banget. Jadi cocok banget dijadikan cemilan di rumah. Dan semoga kalian suka ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.